Hi guys, welcome or welcome back to my channel. Yang belum tahu nama gue siapa, nama gue Nadira Tiffany. Di video kali ini gue bakal nge-review salah satu produk yang lagi hits banget, yang bikin kalian glowing seketika. Dan ini tuh beneran bagus, jadi gue excited banget buat nge-review. So disclaimer, ini sama sekali gue gak di endorse, gue gak di sponsor sama produk ini. Gue bener-bener honest review dari gue, tapi gue excited banget karena emang ini sebagus itu. Dan kalau menurut gue, kalian udah pada tahu deh semuanya, karena udah banyak banget orang yang nge-review ini dan udah banyak banget orang yang pakai, dan emang sebagus itu. Okay. Tapi gue tetap bakal nge-review dari gue, dari opini gue. Tapi jujur, apa yang mereka omongin itu bener-bener kerasa di gue, maksudnya bener-bener gue rasain. Okay. Biar gak penasaran, let's get into the video. Okay, jadi kayak gue udah ngira kalian semua udah tahu kalau misalkan gue nge-review ini. Okay, jadi ini dia produknya. Scarlet Whitening, sumpah ini gue bener-bener gak di endorse sama sekali sama mereka. Nih, Scarlet Whitening, cuy. Iya, gue gak bakal di endorse sama mereka karena ya gue siapa? Mereka tuh udah brand lokal ternama di Indonesia, sumpah gila. Okay. Jadi gue di sini beli 3 produk dari mereka. Ada body scrub, terus ada shower scrubnya, terus ada juga brightening body lotion. Okay. Gue beli 3 produk ini, 3 rangkaian body care ini, dan emang ini tuh pas banget kalau misalkan di compare bertiga gitu, atau di collab-in bertiga, karena emang sebagus itu cuy. BTW, gue pakai ini tuh baru 3 minggu yang lalu, karena ada cerita di balik kenapa gue memakai ini. Pertama, karena gue lagi mau buka kafe, terus abis gitu gue juga lagi mandorin tukang di kafe gue, jadi kulit gue menghitam karena gue mandorinnya tuh dari pagi sampai malam gitu-gitu. Jadi pas sore ke siang ke sore tuh benar-benar panas banget. So, gue decide untuk beli ini. Karena ini sebagus itu ini. Dan gue ngeliat review-review dari YouTuber-YouTuber yang lain, emang bagus-bagus banget reviewnya. Dan yang gue rasain juga emang sebagus itu. Oke. Okay. Jadi, gue mau nge-review si body scrub ini. Jadi, pas nyampe, mereka semua ini tuh di bubble wrap-in, tebel banget. Jadi, aman banget packaging-nya. Terus, si body scrub ini, gue beli yang Romansa. Ini mereka packaging-nya lucu banget, dan aman juga. Lihat gambarnya lucu banget, kayak apa ya? Kayak produk mahal gitu loh, tapi dia tuh nggak mahal. Ngerti nggak sih, segini tuh cuma 75.000. Semua produknya tuh rata-rata 75.000-an. Ini tuh muter, diputer gitu, jadi bukan yang clip, puter gitu. Ini ada plastiknya. Gue make dari gue yang dari kemarin make 3 minggu yang lalu, gue tuh make baru 6 kali, dan ini tuh awet banget. Gue tau sih ini nggak bakal kelihatan di kamera, tapi ini tuh belum nyampe setengah, karena emang banyak isinya. Terus gue juga pakai ini cuma 6 kali tuh kayak udah kelihatan banget hasilnya gitu loh. Tunggu, kita cium dulu baunya. Wanginya tuh wangi bunga gitu loh. Wanginya tuh wangi bunga, tapi nggak yang nyengat banget gitu. Terus habis itu kalau untuk tekstur si ininya, ini tuh scrubnya kecil-kecil banget. Gue sukanya dari scrubnya si Scarlett ini, dia tuh kecil-kecil banget, terus nggak sakit juga. Tuh, sumpah, gue suka banget dan secinta itu sama produknya mereka. Scrubnya tuh bener-bener nggak sakit di kulit, dan mereka tuh kecil-kecil gitu loh. Terus nungguinnya tuh cuma 2-3 menit, terus pas di gosok gitu, bener-bener ngangkat. Yang gue sering mandi aja bisa keangkat daki-daki gue, sumpah. Gue gak bohong.
itu baunya enak banget, dan mereka itu mengandung maksudnya di dalam si scrubnya itu ada glutathione. I don't know how to pronounce it. Glutathione, pokoknya itu. Dan vitamin E yang bagus buat melembabkan, mencerahkan kulit, dan juga menghaluskan. Ini bagus banget. Ini kita gosok-gosokin aja. Sebenarnya tuh kayak sama sekali gak sakit coy, dan ini tuh langsung jatuh gitu loh daki-dakinya. Aku bener-bener nice banget sama ini, dan wanginya tuh nempel gitu loh. Parah, bagus banget. Dan ini tuh gak bikin kulit gue merah, karena jujur kulit gue tuh sensitif banget. Jadi kalau misalkan lagi scrub, itu tuh biasanya bukannya putih, tapi merah gitu. Gue cinta banget pokoknya sama dia, sama mereka. Sumpah, yang bikin Scarlett, I love you banget. Ini dia. Ini yang belum gue ituin. Dan ini dia yang udah gue scrub. Ini baru scrub ya. Sumpah scrubnya tuh sama sekali gak bikin tangan gue merah. Oke, tinggal bilas. Habis itu kita next ke yang kedua. Ini cocok banget buat kalian yang mau insta glow up. Sorry, instant glow up. Terus lanjut di sini, gue juga beli si shower scrubnya. Gue suka banget sama ini. Dan ini gue variannya yang pomegranate. Supaya ini gue juga suka banget sama wanginya. Dan packagingnya tuh lucu banget. Jadi mereka apa ya? Mereka tuh ngedesainnya tuh cocok buat di rumah, tapi kalau misalkan dibawa traveling tuh gak terlalu gede gitu loh. Jadi kayak pas gitu loh buat dibawa kemana-mana. Ini tuh wanginya tuh kacau sih, parah enak banget. Gue suka banget. Dia tuh kayak ada bulir-bulir. Kayak ada bulir-bulir scrubnya gitu loh, nih. Mereka tuh kayak ada scrubnya gitu. Dan di badan gue tuh mereka tuh pecah gitu loh. Jadi kayak menurut gue itu adalah salah satu vitaminnya. Dan ini tuh caranya tuh kayak sabun mandi biasa. Jadi dibasahin dulu badan kalian setelah scrub. Terus habis itu diusap-usap aja ke badan. Kalau gue biasanya tuh gue nunggu semenit dulu. Terus habis itu gue baru bilas pakai air bersih. Supaya gue suka banget sama mereka. Mereka tuh... Dan ini harganya cuma 75.000. Dan ini wangi banget. Wangi. Wanginya tuh gimana ya? Wanginya tuh kalau yang ini ya, wanginya tuh manis tapi nggak enak gitu. Guys, ini nggak lebay tapi emang benar-benar sebagus itu. Oke, si shower scrubnya ini dia tuh ada scrub-scrub kecil yang membantu memaksimalkan pembersihan tubuh gitu. Jadi kayak setelah scrub, terus kalian tuh juga dapat shower scrubnya juga. Jadi kayak double scrub gitu loh. Itu bagus banget buat ngebersihin badan kalian dari apapun itu. Karena jujur aja, gue tuh kalau lagi mens, gue pasti jerawatan. Dan kalau misalkan gue lagi jerawat itu ada di punggung. Terus gue juga kalau misalkan kebanyakan makan telur, gue tuh ada jerawat, kayak ada numbuh jerawat 1-2 gitu loh di punggung gue. Dan pakai ini tuh bener-bener ngilangin semua jerawat yang ada di punggung gue. Jadi bersih, terus putih juga. Sebenernya ini bagus banget coy. Cocok banget buat kalian yang mau insta glow up. Wow, gue masih amazed banget. Terus produk yang terakhir, produk ketiga dari Scarlett, ini si body lotionnya, brightening body lotion. Sumpah, ini gue juga suka banget sama dia. Gue sesuka itu. Oke, pertama kita komentar tentang si packagingnya tuh juga kelihatan mahal. Terus dia tuh dari plastik, tapi safety banget karena kencang tutupnya, nggak yang main-main gitu loh. Terus habis itu mereka juga dapat lock unlocknya juga. Jadi pas dikirim ke sini tuh sama sekali nggak bocor, nggak ada bocor, nggak ada apa. Cocok banget juga buat traveling karena nggak gede dan nggak kecil banget juga gitu loh. Jadi kayak buat di rumah cocok, buat dibawa kemana-mana juga cocok gitu loh. Terus ini gue beli yang charming. Terus di sini tuh mengandung glutathione juga sama vitamin E yang bagus juga buat badan. Dan ini tuh wanginya
jujur gue nggak tahu wangi. Jadi yang gue lihat reviewnya itu dia tuh wangi baccarat. Tapi jujur gue belum pernah nyium parfum baccarat, tapi gue akuin ini wanginya enak banget, parah seenak itu. Jadi wanginya tuh kayak bunga, kalem, gak nusuk gitu loh, dan tahan lama. Jadi gimana ya, konsisten gitu loh baunya. Oke, ini kita ke teksturnya ya. Oke, teksturnya di sini kayak watery gitu, dia kayak lebih ke air gitu, dan gampang nyerap juga. Sumpah ya, terus nggak heavy gitu loh, dia nggak berat sama sekali. Itu dia bikin putih, coy. Putihnya tuh nggak putih yang abu-abu, nggak putih yang bentar hilang gitu, enggak. Sumpah, gue pakai ini, wanginya enak banget. Ih, sumpah, gue sorry banget kalau misalkan gue nge-reviewnya lebay, tapi emang seenak itu. Jadi pas di saat gue pakai ini, gue tuh udah nggak pernah pakai parfum karena udah cukup bau si Scarlett-nya ini. Si Charming ini bener-bener kayak parfum mahal gitu loh. Sumpah, gue suka banget sama wanginya. Nih, perbedaannya. Putihnya tuh bukan yang kontras gitu loh, tapi mereka tuh mencerahkan, nge-brightening, nge-bright up gitu loh. Gue suka banget, sumpah. Wangi branded gitu loh. Ngerti gak sih wanginya tuh wangi mahal. Gue sumpah, karena ini banyak yang review wanginya kayak baccarat, jujur gue belum pernah nyium si baccarat ini. Tapi ini wangi banget. Jadi kayak okay. Gila, ini cocok banget buat kalian yang mau seminggu putih, seminggu cerah pakai dari si Scarlett ini. Tiga ini tuh udah kayak tiga serangkai, tau gak sih? Cocok banget, parah. Dari semua produk-produknya mereka tuh udah BPOM, si Scarlett ini udah BPOM. Terus habis itu mereka juga no test on animal. Jadi bagus banget, sumpah. Rekomen banget, teman. Oke guys, segitu aja video dari gue nge-review produk Scarlett yang amazing banget. Buat kalian yang mau juga, kalian juga bisa beli. Kalau kalian mager nyari-nyari lagi, kalian bisa langsung aja ke description box karena gue bakal ngasih tahu link gue beli produk di mana. Thank you so much for watching. I really hope you guys enjoy my videos. Please like, comment konten apa yang mau gue bikin selanjutnya. Terus share juga ke teman-teman kalian, dan jangan lupa follow gue di Instagram di @nadiratifani karena gue lebih update di sana. Gue lebih aktif di sana. So, bye-bye. See you on my next video.